Oke guys, balik lagi bersama saya Ryan Level Team Remon. Kali ini kita biasa, seperti biasa kita akan mencari target-target di daerah sini, Piu. Ini ada dua kopi nih. Ada dua kopi ya. Betul. Kita bakal cari target, mana nanti kita bakal ngapain. Tapi yang berbeda apa coba? Apa-apa? Kita bakal ngamen. Nanti real ngamen, real ngamen. Yang nantinya saldonya setelah kekumpul bakal kita donasin ke panti asuhan. Ya. Target kita ngamen ini per minggu lah ya. Per minggu lah. Satu minggu ini kita targetin 500 sampai 1 juta lah. Atau komen teman-teman pada komen semua di bawah. Kita target minggu ini kita harus kumpul berapa dan kita bakal langsung ke panti asuhan ya. Bagi-bagi makanan dan betul, segala macam ya. Betul. Yang sekarang jadi PR-nya. PR-nya apa? Targetnya. Targetnya. Ini di sini ada. Di sini tuh. Sendiri, Pil. Hah? Mumpung sendiri. Lagi sendiri ya. Kayaknya takutnya lagi nunggu pacar kan, cuman ya. Bismillah aja. Di mana? Ah, di sini nggak apa-apa nggak men? Nggak apa-apa. Oh, punten izin amen akang teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka. Kembali mengenal cinta, hati ini kembali temukan senyum yang indah. Semua itu karena dia. Maaf ganggu waktunya kak, barangkali 1000-2000 nya boleh membantu saya buat teman-teman saya di luar. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Serius kak, ini kegedean kak? Ke bawah? Ya Allah, saya baru pertama kali dapat. Aduh, Kang, saya ngamen dikasih 50 langsung. Masya Allah, sehat-sehat terus ya kak ya. Ini serius kak? Iya. Makasih banyak ya Allah. Ya Allah. A few moments later. Ya, ref keduanya teh. Oh gini, ref keduanya teh. Ini liriknya. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta adanya. Dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Tahu kali ya. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Kutukanlah rasa sesak di hatiku, hanya padanya untuk kakak. Aduh, hanya padanya. Bagus, Masya Allah. Kakaknya sendirian kakak? Sendirian. Ini serius aku tiba-tiba dikasih? Gak apa-apa? Baik banget ya Allah. Ikut ngobrol dulu bentar sedikit gak apa-apa.
Aku nggak ini dah, nggak jahat. Insya Allah baik. Katanya sendirian, kenapa sendirian teh? Nggak apa-apa. Cowoknya? Nggak ada. Cowoknya nggak ada. Kenapa nggak sama cowoknya gitu? Baru putus, baru. Nggak sih. Kenapa? Emang nggak dekat aja, nggak ada sama siapa. Kenapa ya? Bisa gitu ya? Padahal disia-siain. Enggak. Oh enggak. Oh memang belum ada yang pas ya. Mungkin ya. Kesian padahal cantik. Iya serius ini mah. Maksudnya kan fakta aktualnya. Bukan modus. Bukan. Boleh kenalan katanya. Putri. Putri ya? Iya. Asli Bandung? Bandung. Masya. Bandung emang pabriknya ya kayaknya. Pabrik cewek-cewek cantik. Kebetulan aku teh ini teh lagi mau apa? Ngamen. Nah, nanti hasilnya insya Allah bakal aku kasih ke teman-teman aku yang membutuhkan. Makasih banget katanya udah baik, jadi orang baik, semoga berkah. Ada ragu spesial buat tetehnya. Semoga bisa ya. Tapi maaf kalau misalkan jelek suaranya. Tadi aku di awal tuh agak nervous jadi deg-degan gitu. Tahu enggak? Senyumnya enggak kuat aku ya Allah. Emang gini? Emang manis? Atau asin? Gak kuat makanya A few moments later. Jangan kau beri harapan padaku seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta hatimu kan pura-pura. Tahu lagunya? Nyanyi bareng boleh. Kakak siapa tadi? Putri ya? Oke. Spesial buat kakak Putri. Jangan pergi dari cintaku. Biasa aja tetap denganku, biar semua tahu adanya dirimu memang punyaku. Belum pernah ku jatuh cinta seperti padamu. Jangan sebut aku lelaki bila tak bisa nyatakan langkah. Jangan sebut aku Raihan Raffi. Jujur ini kenapa teteh? Vibes-nya beda ya? Auranya positif. Putri emang layak kayaknya namanya Putri. Iya soalnya cantiknya nggak dibuat-buat, jadi mah bukan main. Boleh bersilaturahmi. Tapi enggak ada yang marah. Enggak. Serius. Instagramnya apa kalau boleh tahu? Enggak apa-apa kan izin ya?
lagu ini spesial kayaknya buat tetenya ya. Ini mah tapi dikit cuman berarti kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu lagu Selamat? Enggak. Nih, makanya dengerin. Yo. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama. Hanya jatuh teh maaf ya. Hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan IG-nya aktif terus. Aktif kan IG-nya? Makasih ya Teteh Putri. Sehat-sehat terus Teteh, semoga semuanya lancar ya. Yang Teteh doa, yang Teteh apa cita-citakan. Izin pamit. Assalamualaikum Teteh Putri. A few moments later. Tadi enggak kelihatan kan tapi aman? Aman. Kamera? Aman. Solo kita. Ada ya. Ucap. Sampai berapa? Seminggu aja. Pokoknya seminggu. Kita lihat targetnya, oke? Okay? Hasilnya berapa? Pantengin terus. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, oke? Okay? Teman-teman, thank you very much. Bye-bye. See you next video.